SWM Environment sentiasa menggunakan pendekatan inovasi dan juga penggunaan teknologi dalam melaksanakan pembaharuan terhadap aplikasi Kita Recycle. Baru-baru ini kita telah membuat tambah baik kepada aplikasi Kita Recycle dengan memberikan satu nafas dan wajah baru kepada aplikasi Kita Recycle bermula sejak 1 Mei baru-baru ini. Penambahbaikan kepada aplikasi Kita Recycle ini dapat memberi manfaat kepada ahli-ahli Kita Recycle yang baharu serta ahli sedia ada untuk explore ataupun melayari fungsi-fungsi baru yang mana mereka dapat melihat paparan dari segi transaksi dan juga aktiviti Kita Semula mereka dan juga mata ganjaran dan juga penebusan mata ganjaran dengan lebih terperinci. Program aplikasi Kita Recycle yang baharu ini juga akan ditambah dengan ataupun disusuli dengan aktiviti acara promosi yang akan memberi peluang kepada orang ramai untuk lebih aktif dan meningkatkan aktiviti Kita Semula mereka di rumah masing-masing. Dalam persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba, sudah pasti ramai yang giat dan sibuk mengemas rumah masing-masing. SWM Environment menggalakkan orang ramai untuk melupuskan sisa pukal seperti perabot lama dengan memanfaatkan perkhidmatan Plus One seminggu sekali yang dilaksanakan mengikut jadual di kawasan kediaman masing-masing. Di sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menerapkan prinsip hargai makanan dan elakkan pembaziran. Di samping itu juga, orang ramai disuruh untuk terus mengamalkan pengurusan sisa pepejal yang lebih berhormat melalui kaedah pengasingan sisa di punca dan juga 3R, reduce, reuse dan recycle. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bagi pihak pengurusan SWM Environment, saya mengucapkan selamat Hari Raya pada semua, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jom kita recycle. Jom kita recycle.